Hai semua, sebelum lain jangan lupa subscribe, like, sama share. Seperti biasa kita pakai primer makeup. Terus lanjut, kita mau hilangin alis pakai bedak bayi, pakai concealer, pakai lem. Terus langsung kita pakai foundation aja, jadi biar cepat. Jadi pertama-tama lem bedak pokoknya sampai alisnya benar-benar hilang. Terus abis itu kita lanjut pakai warna merah dan warna hitam kayak gini, di cat aja biar rata. Jadi nanti ada campuran gitu di bagian luarnya warna hitam, terus bagian dalamnya nanti warna merah. Jadi nanti dicampur aja kayak gini. Karena tema kali ini tema Imlek dan tahun 2021 itu sionya kerbau, jadi kita mau bikin kerbau juga dan ucapan Happy Chinese New Year 2021 gitu. Terus kalau kalian lihat yang bagian putih-putih ini aku bikin kayaknya adat atau memang versi makeupnya seperti ini sih. Jadi biar kelihatan banget nih aksen Chinese-nya. Jadi si cat-nya dan eyeshadow aku campur, jadi nggak terlalu pekat warnanya. Terus lanjut kita bikin alis juga pakai face painting warna hitam yang tadi aku tunjukin ke kalian. Terus habis itu di bagian tengah-tengahnya ini aku bikin bunga teratai, tapi bunga teratainya versi yang warna merah. Terus lanjut di bagian bibirnya kayak gini. Terus langsung deh kita bikin kerbaunya. Pokoknya nanti ada kerbaunya juga, terus ada ucapannya, terus nanti ada bahasa atau tulisan Chinese-nya. Tetap stay tune ya. Jadinya kayak gini, lanjut kita pakai bulu mata. Terus ini yang aku pegang ini soft lens, jadi kita pakai soft lens lanjut. Agak rada ribet sih kalau misalnya pakai soft lens, harusnya tadi pakai soft lens dulu baru pakai bulu mata. Jadi ya adalah karena sudah terlanjur, jadi kita pasang aja. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, sama share, support aku terus ya. Dan ini hasil akhirnya kayak gini. Kalau kalian punya saran atau request, tulis aja di kolom komentar supaya aku bikin ya. Terus support aku terus supaya aku lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.